Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke saya Nyonya Lenje. Dan di sini saya mau membahas tentang pindah majikan ya, guys. Ya, karena saya sedang mengalami perpindahan majikan ya, guys, dari majikan sebelumnya ke majikan yang sekarang. Dan yang kemarin itu aku finish kontrak ya guys, 3 tahun dengan satu majikan. Sebenarnya sih apa ya, 3 tahun majikan kan seharusnya saya kan memang dapat tiket gratis ya guys, tiket pulang gratis, tapi tidak saya ambil karena kalau misalkan kita bekerja di satu majikan itu di apa, kontrak kerja saya, di kontrak kerja saya itu ada tulisannya itu kalau misalkan saya 3 tahun kontrak dalam satu majikan, tiket itu ditanggung sama bos itu. Tapi nggak semua, kayaknya sih nggak semua PK, perjanjian kerja itu seperti itu ya guys. Kalau saya sih sebenarnya sih dapat tiket gratis sama bos aku kalau misalkan aku pulang, cuman kan aku pengen melanjutkan pekerjaan aku di Taiwan, jadi ini adalah kontrak kerja aku yang baru. Dan pindah majikan bayar nggak sih ya, karena saya itu masih satu agent ya guys, saya masih ikut ke agent aku yang dulu dan tinggal meneruskan kontrak aja. Dan pindah majikan itu ya gratis ya guys, pindah majikan itu gratis, kita cuma bayar KTP dan perpanjangan KTP ya guys, itu sekitar 3.000 kayaknya, 3.000 dan untuk 3 tahun. Nah, itu cuma kita bayar itu aja, enggak harus bayar agent lagi dan enggak ada potongan lagi, enggak kayak dari awal kita berangkat ke sini kan kita harus dipotong ya guys selama 7 bulan, bahkan ada yang 9 bulan. Kalau saya itu dulu 7 bulan ya guys potongannya. Dan itu kalau saya sih nerusin agent ya guys, masih satu agent. Kalau misalnya kita pindah agent ya itu mungkin lain lagi ya guys, saya kurang paham. Yang jelas saya pindah majikan itu nggak bayar dan nggak potong gaji juga. Dan saya sekarang itu ya masih sama ya guys, masih sebagai PRT juga. Cuman kalau yang dulu itu saya tuh jaga nenek dan ya bersih-bersih rumah dan masak untuk semua keluarga. Kalau yang sekarang saya itu kerjanya itu di rumah sakit guys, karena kakek saya, sekarang saya jaga kakek dan kakek saya tuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan sekarang saya itu bekerja itu di rumah sakit. Ya kerja di rumah sakit itu memang ya lebih menurut saya sih ya, maksudnya itu lebih nggak capek ya guys, soalnya kita hanya fokus pada pasien. Beda kalau kita PRT ya guys, kalau PRT itu semuanya kita kerjain ya guys. Kalau di rumah sakit enggak, kita fokus ke kakek dan kita tuh di sini tuh nggak perlu ya. Enaknya sih ya bisa di enggak enaknya gitu ya guys, kalau enaknya kita kerja enggak terlalu berat, kalau enggak enaknya sih ya gimana ya guys, melihat orang sakit itu kasihan gitu. Dan ya alhamdulillah saya bekerja di pekerjaan yang sekarang ini, alhamdulillah saya betah banget karena majikannya itu baik banget dan belum pernah punya pekerja juga. Dan ini adalah saya pertama kali, saya adalah pertama kali yang bekerja di keluarganya bos aku, karena bos aku ya bisa dibilang masih belum tua banget ya guys, masih muda dan anak-anaknya juga baik banget. Dan alhamdulillah di sini aku betah dan langsung bisa berkomunikasi dengan majikan ya guys, karena saya sudah bisa dibilang udah paham bahasanya, udah paham cara ngomongnya gitu. Dan alhamdulillah ya saya betah.
di sini. Ya, seperti itu aja ya, guys. Enggak terlalu banyak yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you in the next video. Bye bye.